rasa cinta sebagai satu anak bangsa, silaturahmi anak bangsa, persatuan anak bangsa. Sakitnya Donggala, sakitnya Palu, sakitnya Sulawesi Tengah, itu sakitnya Jawa Tengah dan sakitnya Indonesia. Mudah-mudahan gedung ini bisa bermanfaat. Ini adalah desain gedung yang tahan gempa, desain dari Fakultas Teknik UGM dan Pak Sugeng Wakil Dekan. Dan yang menarik adalah mejanya bentuknya segitiga. Kamu lihat segitiga, menarik. Ini tahan sampai 200 kilo. 200 kilo, sehingga kalau terjadi gempa, anak bisa berlindung dan boleh dilihat konstruksi di belakangnya. Konstruksinya memang cukup kuat, unik, menarik, yang kelihatan menyangga. Ya, seperti ini. Sudah pernah dicoba? Sudah pernah? Cukup ya. Coba kalau kamu bersembunyi di bawah meja gimana jadi? Aduh, apa gitu ya? Kalau ukuran bapak mesti naik sedikit. Cepat sini kamu duduk sini. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Namanya siapa? Siapa? Ini. Oke, ini. Ini udah gosok gigi belum? Nanti kalau ada gempa kamu sembunyi di bawah meja ya. Ya. Coba kalau mau sembunyi gimana coba kamu? Coba. Ayo sembunyi di bawah meja coba. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Oh ya. Ini untuk ukuranmu cocok. Kamu besok kalau udah gede mau jadi apa? Di sini. Jadi apa? Ustaz. Kalau kamu jadi apa? Ustazah. Guru. Hebat. Jadi mau jadi bupati, Pak. Belajar yang rajin ya. Jadi informasi berikutnya, ternyata meja ini didesain tidak hanya bentuk segitiga tanpa arti, tapi ketika digabung berbentuk semacam ini, dan ini bisa mendorong mereka bisa berdiskusi. Kita suka kelompok, siswanya lebih aktif, kita harapkan gurunya bisa fasilitasi. Biasanya memfasilitasi mengajak anak untuk berdiskusi lebih banyak. Pernah nggak mejanya duduknya kayak begini? Oh, belum pernah? Di kelasmu belum pernah ya? Pernah? Di kelasmu pernah? Pernah? Oh, satu kelas? Lupa ya? Kelasmu pernah kayak gini duduk ya? Iya. Pernah nggak? Pernah. Belum pernah duduk kayak begini. Pernah kan duduk? Pernah kan? Tergantung kak pesannya pernah apa enggak. Oke, ya. Boleh ketua kelasnya kalau ada. Salah satu saja. Satu putra, satu putri. Siapa namanya? Walisil. Siapa? Walisil. Panggilannya siapa? Wali. Wali? Wali kelas apa wali murid? Wali murid. Kamu kelas berapa, Wali? 4. Woi, kelas 4. Tepuk tangan. Kamu suka olahraga apa? Yang sering kamu suka olahraga apa? Yang paling kamu suka? Bola. Main bola. Main bola itu yang begini ya? Iya. Bola kaki. Bola kaki yang gimana? Mainnya gimana? Oh gitu. Putar dong. Ya. Kamu namanya siapa? Daria Tulafika. Panggilannya siapa? Fika. Fika kelas berapa Fika? Kelas 4. Waktu kemarin ada gempa, kamu di mana? Depan rumah. Di depan rumah. Kamu bisa cerita nggak waktu itu kejadiannya rasanya kayak apa waktu itu? Yang kamu ingat? Nggak. Oh, nggak ada. Ada rasa goyang-goyang begitu? Ada. Ada. Rasanya kayak apa waktu itu? Takut. Takut? Takut apa? Gempa. Takut gempa. Gempa itu apa sih?
Gempa itu apa? Kalau banjir itu apa? Pernah lihat banjir? Pernah. Ya, banjir itu kayak apa yang kamu lihat? Banyak airnya. Air. Pernah lihat banjir? Oke, tepuk tangan. Suka olahraga enggak? Suka. Apa? Lompat tali. Lompat tali. Oke, sekarang kita kasih hadiah untuk lompat tali dulu. Lompat tali apa coba? Oke. Ya. Ini untuk lompat tali ya. Kamu suka jadi penyerang apa jadi kiper? Hah? Kiper. Udah kamu situ. Coba tangkap dulu. Kalau enggak bisa ketangkap, ini bolanya enggak jadi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, nanti dipakai untuk main sama anak-anak ya. Nah, itu bolanya banyak. Oke, Bu. Mohon diterima, Bu. Ini bola kaki. Nanti buat main sama temenmu. Siapa yang suka main bola? Kamu? Kamu? Ronaldo. Oke, kamu mirip Ronaldo loh. Ya. Yang ini nanti untuk atletik. Oh, ini ada net volley, ada baju bola, ada juga net badminton. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk anak-anak kita agar mereka bisa terus semangat berolahraga. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggungnya kuat ya ini? Makanannya ada kuliner yang menarik, nasi jagung. Nasi jagungnya ternyata nasi dicampur jagung. Dan makanan yang lauk yang khas adalah daun kelor. Daun kelor ya Pak ya? Dan ada pisangnya. Iya. Ada pisangnya Ibu ya? Pisang muda. Oh ada pisang muda. Ada pisang muda. Begini ya? Iya. Begini. Lalu dia ada lauk yang khas. Terinya khas, Pak. Teri. Teri. Namanya teri apa? Duo. Teri duo. Teri Medan. Duo. Di Jakarta kan teri. Beda teri Medan dengan kurs. Ini teri duo. Iya. Nah, ini masakan yang khas ada di sini. Yang menarik kalau kamu close up sedikit. Terinya ini belang-belang ya? Belang-belang dan bulat. Belang-belang dan agak bulat bentuknya. Ya, yang umumnya gitu ya. Nah, ini ikan. Ikan palumara. Waduh, ini makanya dicampur begini juga. Oke. Okay. Ini yang saya cari-cari dari kemarin belum ketemu. Ada tak ketemu di sini. Oke. Namanya palumara. Palumara. Ya, dan ini sagu. Dange tabaro. Dange tabaro. Sagu. Ini buat apa? Ini dipakai sama korban atau oh salah berarti harusnya dua sana ya. Selesai acara langsung hujan. Katanya hujan yang pertama. Terima kasih.